santai aja lah. Mending kita main-main dulu. Bener gak Pak? Lagian juga bil masuk masih lama. Kenapa nih? Kenapa kalian berdua lagi jam 3? Kurang-kurang gak tau, tapi orang gak tau, ha? Ini kan daerah bosan kita berdua, ya gak? Jadi kalian bertiga sebagai pendatang, bayar pajak ke kita dong. Emang ini punya nenek kamu ya kali? Ini kan sekolah banyak pajak-pajakan tau. Saya yang lama di sini nyumbang, gak narik pajak kayak kalian berdua. Kalian bocah ingusan dari kolong jembatan, kok bertindakannya aneh? Males saya bayar. Apa lo bilang? Bocah ingusan? Bayar? Males saya bayar. Mending saya beli buat bakso 10 mangkok daripada bayar buat kalian. Jadi gimana nih bos? Bentar. Ini daerah bukan milik bahasa saya. Tapi ini daerah milik kekuasaan kita berdua. Jadi kamu sebagai pendatang, mau nggak mau harus bayar. Kamu kenapa? Maaf. Kalian bertiga mau bayar kan nggak? Oke. Saya mau bayar. Tapi... Oh, di sini ya? Tapi saya... Lumayan lah, Serel dapat apa? Ya lumayan lah, dapat asih atau kembarin sialan itu. Oh, mau kita berdua. Manusia apa kalian? Dikasih rezeki gue gak mau. Terus kalian berdua mau berapa? Saya mau semua yang ada di kantong kamu. Enak aja. Kalau saya kasih ke kalian, nanti saya nggak bisa jajan. Ya gak guys? Emang saya pikirin. Mending kalian berdua minta sama pemilik kamu. Dijamin tak, dikasih lebih. Lo kira minta ke malik Abdullah gampang? Hah? Hidung mas. Maaf. Ya sulit lah. Nah, ya sudah. Kalian ini kok banyak bacot sih? Minggir-minggir kita bertiga boleh lewat. Gak bisa. Emang kalian ini siapa? Kalian ini orang tua kita. Guru. Pakai ngelarang kita lewat lagi, ya gak guys? Saya di sini bukan siapa-siapa, tapi ini daerah kekuasaan kita berdua, jadi kamu wajib bayar kalau mau lewat. Bener tuh apa kata bos? Jadi gimana? Mau bayar? Bayar kagak? Kalian berdua, ini daerah kekuasaan Allah, dan kalian sudah meminta orang bertiga ini untuk membayar pajak. Allah tidak suka. Bertobatlah sebelum Allah berkehendak. Yeah.
berdua mau tobat. Iya, dan kita berdua janji tidak akan mengulangi ini lagi. Kita berjanji. Berminta maaf. Saya mau minta maaf atas Bu Karim dan semuanya. Iya, saya maafin kalian. Iya, saya maafin. Tapi jangan diulangin lagi ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Cepat ucap.